Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog dan desa. Di video kali ini saya mau gerbek mas temen alias kontrakannya temen. Ini kawasannya di perumahan. Ayo kita ke dalam, kita gerbek ada apa isinya, terus per bulan berapa. Ini mas di luar, luar pabrik, oke, putih terus yuk. Let's go. Assalamualaikum. Halo bro. Siap. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Kilur kanane. Kan pas wonge dhewean lho iki ning omah lho. Lagi ngedit. Ngedit apa Pak iki, Pak? Lagi ngedit konten YouTube, Mas. Buat video YouTube. Nah, iki konsoku pas lagi ngedit video, ngedit video. Ngedit videone ning HP lho. HP. Dia HP. Juga YouTuber. Jenenge YouTube opo, Pak? Nama YouTube saya Dani Keke. Dani Keke, engko tak tulis ning kene utawa ning skip deskripsi lah. Ya, deskripsi ono, engko tinggal klik ora ya. Waktu saling bantu, Lur. Siap, siap, siap. Cep, iki terapi Pak yo, isine kamar iki Pak yo. Kamare acak-acakan bosku. Ora apa-apa iki. Iki Lur, wis pokoke komplit wong lanang ritek. Gon pacakan. Komplit kabeh iki. Ya, lemari ini gede. Iki untuk harga per bulannya piro Mas sampean iki? Saya ini mes luar, Mas. Mes luar. Iya. Setiap bulan piro iki? Setiap bulan 5.000. 5.000 lho. Iki termasuk lampu kurang, Pak? Belum. Lampu hitung sendiri lah. Tergantung pemakaian. Iya, tergantung pemakaian. Iya, fasilitas yo memadai lah, ini AC. AC ada. AC-nya ono wis kulkas. Kasur yang full, cocok di bucu. Iki sampean asli perkenalkan, asli ini Mas iki sapa? Endi? Oh, saya Mas Dani, aslinya Blitar. Blitar ya. Blitar yang ngerti Pak, sapa ngerti kok nek subscriber. Blitar saya Kesamben, Blitar Timur. Blitar Timur, Kesamben Lur. Iya. Sapa ngerti tonggomu iki Mas iki. Tambah dulur. Dulur, Lur. Iki langsung dapur. Dapur ini jero. Dapur kecil. Dapur kecil nggon masak-masak. Alat TKI desa ini. Iki komplit, nggon masak. Iki kamar mandi nih. Iki olehnya kamar mandi, Pak, yo. Bang, kamar mandi ini yo wis mumpuni, Pak, apa enaknya lah. Kamar mandi sini jero, Lur. Iki mese apik kamar mandi di dalam iki, ora turun ning jaba tapi. Bersih iki. Wonge bersihan iki. Iki mas iki jan yo walaupun cowok lagi bersih, biasanya kamar ki kamar mandi cowok acak-acakan pikir ora bersih bersih ki, walaupun ini perang meter lur ya ombu bat lur ini 5.000 ya marem ini ki pemo piano sudah lama lah ya disini ki petunis apa Pak ini Pak? Oh, bucu ya? Foto prawiding nyonya saya nyonya ini lur nah foto nyonya ini foto prawiding nah ini lagi nyonyane posisi neng nyonya masih cuti, cuti kembali. Yo, iki lagi sementara lagi diwian iki lur ternyata koncoku LDR antara Indo Taiwan. Mahare apik Pak iki Pak. Saya nikah. Nikahnya di Taiwan Pak ya? Di Taiwan. 28 Desember 2020. Tanya 3000. Berapa itu Pak? 3000 ente. Tapi bukan sultan, Pak. Tapi lur hiasan iki sing hias piaan Pak, toko Indo apa? Bukan ini Indo. Langsung impor dari Indo. Impor dari Indo. Iya. Wah, apik lur. Terus ngirim-ngirimnya mau makan nanu piro Pak ini, Pak? Ini biaya ongkirnya yang mahal, soalnya lumayan berat. Jadi kan kalau ongkir kan dinilai dari beratnya. Kerite iki ning itu di CKS, CKS Taipei. Pi.
mumpung ning Taiwan sing pengen pre-wedding yung ini ki foto-foto ne gue mapi ning Indo kan ora ono langka sing model gue nemu-nemu kuwi. Iki aku arep wawancara karo Mas iki karo koncoku. Dhe'e nyang Taiwan wis pirang tahun, terus motivasine nyang Taiwan piye? Terus engko pesen-pesene buat kanca-kanca sing arep nyang Taiwan. Khususnya ya sing isik proses urung pernah rene, engko ganti critane sejarah piye. Oke, yuk. Pada dasarnya semua orang mungkin sama ya. Motivasi ke Taiwan yaitu yang pertama mungkin ya merubah nasib lah. Mungkin sama juga begitu ya enggak? Iya, mergo susah ning golek uang ning Jawa ki angel, Mas. Jadi saya dulu motivasi yang pertama yaitu merubah nasib keluarga seperti itu. Jadi diperkenalkan gini-gini ada masuk ke PT, dianjurkan ke Taiwan, gini-gini yang prosesnya cepat seperti itu dengan biaya sekian. Tapi saya berpesan ya untuk yang masih mau proses ke Taiwan itu, kalau sesamaan misalkan daftar lalu job turun ya Mas, itu job itu baca dulu, maksudnya kamu itu kamu itu harus memastikan kamu itu dipekerjakan di pabrik apa, di sektor apa, terus ada lemburan enggak, maksudnya kan ada di situ ada rincian. Iya, rincian. Dulu saya itu kesalahan saya itu enggak begitu memahami hal tersebut. Iya. Nah, saya asal tanda tangan aja. Alhasil setahun pertama di sini saya enggak ada lembur begitu. Karena saya dulu itu berangkat ke sini tuh asalkan proses cepat gitu Mas. Penting dan mangkat. Biasanya yang penting berangkat seperti itu. Kocok-kocok sing coko induk iki sumeting budal masalah kerjaan iki pikir-kiri iki sebenarnya salah Mas ya. Salah. Jadi kita harus paham dulu. Paham ya? Dulu apa di situ kan semua itu tertulis, pasti tertulis, enggak mungkin enggak tertulis. Semua itu tertulis di situ, rinciannya segini-segini, bayar segini-segini, uang mas segini, uang makan segini, gaji lembur segini, basic Taiwan basic segini itu ada. Jadi saya tuh dulu enggak begitu membaca detail. Jadi saya tuh harus tanda tangan, yang penting cepat berangkat. Cepat saya dulu bisa. Seperti itu. Wih, buat teman-teman sing cek proses ning Indo utawa sing pengen proses yang Taiwan, pesene masih ngono ki mau. Terus sama ning kene kerja pabrik apa, Mas? Saya di pabrik rantai. Pabrik rantai. Iya. Wis berapa tahun? Alhamdulillah ndang tahu lur iki lur. Wis tuwekane anu lur iki. Soale aku karo Mas juga belum kenal cedek banget, soalnya kenal juga di YouTube. Terus langsung tak gebet iki mesej. Saya alhamdulillah ini sudah kontrak kedua. Kontrak kedua. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus iki cerita dikit-dikit Mas, mundur dikit karo sing iki ning kene 2 tahun kenal bojo iku ya. Iya. Langsung kenal oleh ning Taiwan pirang tahun untuk bojo iki. Jadi gini ceritanya. Saya di Taiwan sekitar 2 tahun lebih di sini, terus istri saya itu dulu pacar saya waktu di Indo. Iya, waktu di Indo. Oh, berarti nusuk pacar ya. Teman sekolah. Terus ya maklum lah, mungkin dulu itu masih sama-sama labil, jadi putus. Jadi mantan kan? Mantan. Jadi mantan, dia kesini, saya tahu dia kesini, lalu menghubungi lagi, PDKT lagi, PDKT jadi lagi. Balikan lagi seperti itu. Terus nikah juga di Taiwan? Iya, alhamdulillah saya nikah di Taiwan. Saya kerjanya di Taichung, cuman nikahnya di Chungli. Chungli. Jauh. Waduh gimana seperti nikahnya di sana, di Chungli. Oke lur, kui mau interviewku atau ngobrol-ngobrol karo sesama TKI Grebeg Mes e kanca. Wis cukup semono videone, aja lali dukungane tekan jempol ke atas dan komen share jika bermanfaat buat teman-teman sing pengen proses. Dan jangan lupa subscribe channel-e Mas iki. Iya, cek channel saya Dani Keke. Dani Keke entar tak tulis deskripsi untuk tak tulis di share kene, oke. Tahun yang dur gini. Oke, matur suwun buat semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun TKI Taiwan. Yuk, dah.